adalah 5 ekor sapi kurban yang rencananya akan dibeli Presiden RI Joko Widodo dari Sutrisno, seorang peternak asal Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu sapi yang akan dibeli oleh Presiden Joko Widodo berjenis limosin yang diberi nama Bambo, memiliki berat 1 ton 42 kg dengan harga lebih dari 100 juta rupiah. Sutrisno sendiri sudah merawat Bambo sejak setahun lalu saat masih berumur 2 tahun dan masih berbobot 9 kuintal. Saat ini, usia sapi milik Sutrisno sudah berumur 3 tahun dan masuk seleksi dari Dinas Peternakan Pemprov Jateng menjadi hewan kurban yang akan dibeli Jokowi. Untuk perawatan, sapi-sapi tersebut membutuhkan perhatian lebih, seperti harus dimandikan 3 kali sehari. Sutrisno mengaku memiliki kebanggaan tersendiri karena sejak 2019 sapi-sapinya selalu menjadi langganan dibeli oleh Presiden Jokowi. Bobotnya ini kan paling anu mas, paling bagus dan harganya terjangkau. Rencananya sapi-sapi yang dibeli Jokowi akan dikirim ke Solo dan Blora sehari menjelang perayaan Idul Adha. Sementara itu, tak hanya membeli sapi kurban dari peternak asal Ungaran, Presiden Joko Widodo juga membeli sapi jenis Simmental Cross Limosin dengan berat 1,4 ton dari seorang peternak bernama Niatif, warga Dusun Karangkates, Desa Gondang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sapi ini dibeli Presiden Joko Widodo dengan harga 135 juta rupiah. Sapi ini sudah fisiknya bagus, normal, makanya bisa lolos. Nantinya, sapi tersebut akan dikurbankan untuk masyarakat di Masjid Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat saat pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Tim Liputan, CNN Indonesia.